Selama menjalankan puasa di bulan Ramadan, pentingnya kita untuk menjaga asupan gizi nih. Nah, salah satunya dengan rutin mengkonsumsi brokoli tiap buka bisa meningkatkan daya tahan tubuh kita loh Sobat Sehat. Sebab karena puasa akan mengalami perubahan pola makan. Bahkan perubahan pola makan membuat tubuh jadi lebih rentan terpapar penyakit. Untuk mengurangi resiko berbahaya tersebut, sebaiknya Sobat Sehat mengkonsumsi banyak serat. Sobat Sehat bisa mengkonsumsi brokoli sebagai menu pilihan serat. Mengkonsumsi brokoli dengan dikukus baik untuk kesehatan tubuh kita, seperti menjaga kesehatan jantung, mencegah kanker, dan meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Namun Sobat Sehat bisa mengkonsumsi brokoli dengan jumlah yang wajar. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!